Oke, Bu. Ini ikan kakapnya mau diapain nih, Bu? Mau masak ala apa, Bu? Mau masak rendang gunung. Rendang gunung. Saya pengen nanya-nanya Ibu Susi, ini bumbunya untuk bikin namanya sup rendang gunung ini apa saja, Bu? Ada kunyit, ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, jahe dikit. Lalu ada tomat. Honce. Oke. Itu apa? Nama orang Sunda. Apa itu bahasa Sundanya? Jomrang. Oke. Mulai. Bunyinya. Kedengeran bunyinya? Masak bawang, potongnya seperti profesional langsung. Jadi siap memasukkan tomat ke dalam wajan. Ibu, kalau mungkin saya boleh ganggu lagi nih, Bu. Kalau saya mau ganggu, ini kandungan gizinya untuk sup. Gizinya luar biasa, Bu. Wow, luar biasa. Nampaknya bumbu-bumbunya sudah bisa tercium. Sok sekali, ya, tapi memang baunya ya, dimasukin air. Ini. Ya, betul. Oke. Karena ini akan jadinya sup ya. Sup pindang gunung dari Pangandaran. Ngobrol di dalam ini. Waktunya 5 menit lagi ya, Om ya. Bukan terlambat ya. Bukan. Oh, jadi langsung sama Bu Susi dituangkan ke dalam. Oke. Waduh. Kurang garam. Oke. Waduh, daun sekarang. Salam, betul, Bu. Oke, ini sudah lagi menunggu, intinya menunggu. Kira-kira tinggal menunggu aja ya, Bu ya. Ya. Baru ikannya masuk. Ikannya masuk. Nanti kuahnya keruh. Oke. Bu, resep rahasia dari masakan ini apa, Bu? Yang menjadi ciri khas, Bu? Seger saja kan ada honje-honje ini kan asam. Oke. Jadi pakai honje. Oke, tuh di tuh. Tuh, langsung di posisi langsung masih masukin garam ke dalam sup pindang gunungnya. Iya. Dari Pangandaran. Honcenya juga. Wah, dimasukin lagi. Ya, segar. Enak, Bu. Segar, manis. Ini kompornya bukan kompor banget. Oke, ikannya sudah dimasukkan oleh Bu Susi. Ini masakan sup pindang gunung.